Semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang hama putih dengan bahasa Latin Nymphula depuntalis. Hama putih dengan bahasa Latin Nymphula depuntalis guene. Hama ini merupakan serangga dari famili Pyralidae, ordo Lepidoptera. Hama putih menyerang tanaman muda dan fase vegetatif tanaman padi. Bagian tanaman yang diserang yaitu pada daun padi. Stadia serangga yang merusak yaitu pada stadia larva. Gejala serangan hampir sama dengan hama putih palsu, yaitu adanya bagian daun yang berwarna putih memanjang sejajar dengan tulang daun padi. Bedanya, hama putih akan memotong daun padi sepanjang 2 sampai dengan 4 cm, kemudian menggulungnya, dan larva bersembunyi dan tinggal dalam gulungan daun padi tersebut. Gulungan daun yang berisi larva dapat menempel pada daun padi atau mengapung di atas permukaan air. Larva makan dari dalam gulungan daun. Setelah gulungan yang berisi larva itu menempel pada daun, dan larva mengeluarkan kepala dan torak untuk makan. Perpindahan larva sangat dibantu oleh adanya genangan air pada petakan sawah. Hama putih ini ditemui di areal berbagai pertanaman padi di Indonesia, seperti daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Irian. Menurut CAB Internasional, di tahun 2004, pada pertanaman padi di Sidomulyo, Orange Bari, Kabupaten Manokwari, Nymphula depuntalis termasuk hama yang populasinya tinggi. Hama putih menyerang tanaman padi dan bergelantungan pada daun padi, sehingga berwarna keputih-putihan bersifat semi-akuatil, yang artinya serangga ini menggantungkan hidup pada air untuk bernapas dan udara. Kerusakan yang ditimbulkan dapat mematikan tanaman padi yang disebabkan yaitu bagian A, gerakan invasi melibatkan banyak hama yang menyerang tanaman padi sebagai sumber pakannya. Dan yang bagian B, tanaman padi yang diserang kebanyakan berasal dari bibit yang lemah. Hama putih ini akan menjadi kepompong, sarung atau kantung yang selalu dibawanya akan ditinggalkan dan diletakkan pada batang padi, kemudian dimasukinya lagi dan tidak keluar sampai menjadi kepompong, yaitu dengan waktu sekitar 2 minggu menurut Amelia di tahun 2007. Taksonomi atau klasifikasi hama putih yaitu kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Pyralidae, genus Nymphula, spesies Nymphula depuntalis. Biologi dan ekologi hama putih. Yang pertama, dimulai dari ngengat atau imago dewasa. Ngengat berwarna putih dengan panjang badan 6 mm dan rentang sayap sebesar 15 mm. Ngengat bersifat nokturnal atau aktif di malam hari dan fototropis yang kuat. Ngengat mampu hidup dari 4 sampai dengan 8 hari.
Yang kedua yaitu telur. Induk betina dapat menghasilkan telur sampai 50 butir telur. Kelompok telur diletakkan pada bagian bawah daun padi yang telah mengambang di atas permukaan air. Jarang sekali pada daun yang masih tegak. Satu kelompok telur terdiri dari 10-12 butir telur. Hama ini hanya suka meletakkan telur pada daun dari tanaman muda. Sangat jarang ditemukan serangan hama putih pada tanaman yang telah berumur lewat 40 hari. Lama periode telur yaitu dari 2 sampai dengan 6 hari. Telur berbentuk pipih tidak teratur, berwarna kuning muda, dan berubah menjadi tua pada waktu akan menetas. Next, yang ketiga, yaitu larva. Larva yang baru menetas, berwarna krem pucat, dengan kepala berwarna kuning muda, dan kemudian larva yang sudah berkembang, penuh berwarna hijau pucat, dengan panjangnya 20 mm. Lama periode larva ini berkisar dari 14 sampai dengan 20 hari. Selama periode larva terdiri atas 5 instar. Larva instar kelima mempunyai panjang 14 mm. Selama hidupnya, larva berada dalam kantung bumbung yang dibuat dari potongan daun. Larva bersifat akuatik dan aktif pada malam hari, di mana larva ini dalam gulungan daun naik ke pertanaman dan makan. Dan yang terakhir yaitu pupa. Stadia pupa sekitar 6 sampai dengan 8 hari dan siklus hidupnya 30 sampai dengan 35 hari. Tipe pupa objecta atau bebas berwarna krem. Selanjutnya setelah pupa, kemudian berubah menjadi imago dewasa atau inang dewasanya dan siap untuk berkembang biak kembali. Tanaman inang, hama putih. Tanaman utama yang diserang yaitu tanaman padi dan banyak jenis tanaman sebagai inang, terutama dari golongan rumput-rumputan, golongan famili Graminae seperti Leptochloa sinensis, Polytrias amaura, Cryptopogon acidulatus, Lersia hexandra, dan Ischamemum muticum, Cynodon, dan Cyperus menurut Cantara Parapa dan Litzinger di tahun 1986, CAB International di 2004. Musuh alami atau predator hama putih. Musuh alami masih sedikit yang diketahui, seperti Daenusa species dari Bracconidae Hymenoptera merupakan parasitoid larvanya. Trichogramma dan Apenteles berperan sebagai parasitoid telur. Melihat cara hidup larva hama ini, di mana kebanyakan berada di air, maka larva predator dari famili Hydrophilidae dan Dytiscidae atau Coleoptera yang juga hidup di air. Kemungkinan merupakan salah satu predator yang menyerang larva hama putih ini. Beberapa laba-laba juga sering terlihat memangsa ngengat atau dewasanya hama putih. Di antaranya jenis Argiope species menurut CAB International di tahun 2004. Pengendalian hama putih. Pengendalian dilakukan jika serangan daun rusak dengan mencapai batas 25% atau 10 daun padi rusak per rumpun. Imago atau dewasa dari serangga Nymphula depuntalis tertarik pada lampu, dan pemasangan lampu perangkap dapat digunakan untuk menduga populasi hama ini menurut Rajak et al. Di tahun 2007. Pengendalian secara budidaya dengan pengeringan sawah merupakan salah satu cara supaya larva
tidak dapat pindah dan tidak dapat berkembang biak. IRI di tahun 2008 menyarankan cara pengendalian dengan budidaya meliputi yang pertama, jarak tanam jarang dengan ukuran 30 cm kali 20 cm umumnya kurang mendapat serangan hama ini. Yang kedua, tanam awal akan terhindar dari periode aktivitas puncak penerbangan ngengat dewasanya. Yang ketiga, dengan pengeringan lahan selama dari 5 sampai dengan 7 hari akan membunuh larva Nymphula depuntalis. Yang keempat, dengan menggunakan bibit umur lebih tua dapat mengurangi kerentanan stadia tanaman padi. Yang kelima, menggunakan dosis pupuk N atau nitrogen yang optimal dan pemberian pupuk beberapa kali akan mengurangi perkembangan populasinya. Dan yang terakhir, yaitu keenam, pengendalian secara kimiawi dengan aplikasi insektisida seperti dengan bahan aktif karbopuron, NIPC, dan BPMC cukup efektif dalam mengendalikan hama ini. Menurut Rajak et al. 2007 menambahkan bahwa insektisida quinalpos atau endosulfan juga efektif untuk mengendalikan hama ini. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.